bahawa keiat ini perlu sebab. Okey, disebabkan hampir satu minggu ataupun dua minggu aku rasa tak buat video ni. Hari ni aku detik nak buat satu lagi cerita ataupun video baru. Benda yang aku nak ceritakan kepada setmu semua ni adalah kisah YouTuber yang famous. Aku sendiri pun tak tahu kenapa semenjak dua menjak ni kisah ni kembali diangkat setelah lama. Aku rasa dekat setahun dah. Kisah yang aku nak cerita pada hari ni adalah tentang seorang YouTuber, mana YouTuber Mukbang. Bila aku sebut pasal Mukbang, mungkin ada setmu tak tahu dan mungkin ada yang setmu tahu. YouTuber yang bernama Kehilangan. Okay, kalau saya pun tak tahu pasal Kehilangan, saya mula direct ke channel YouTube dia. YouTube dia sampai hari ni masih ada lagi. Okey, Kehilangan ni adalah seorang YouTuber yang famous yang selalu buat video mukbang ASMR. Makanan yang selalu dimakan oleh Kehilangan ini adalah sejenis seafood. Itu dia dimakan dalam kuantiti yang sangat banyak. Kehilangan ni juga berada dalam dunia YouTuber ni hampir aku rasa 2 tahun. Video pertama yang dia post dalam channel dia pada tahun 2018, iaitu 24 April tak silap aku. Dia yang terakhir dia post itu 10 November 2019. Okay, Kehilangan ni setiap kali dia buat video, dia akan pakai topeng untuk tutup sebagai muka dia. Boleh nampak separuh je daripada atas ni. Dari ni dia ketutup melalui sini, penonton akan nampak separuh je, hidung sampai ke bawah dagu dia saja. Okey, kalau channel mukbang yang lain mu tengok yang sentiasa berkomunikasi ataupun bercakap dengan tong ni, berbeza dengan YouTuber yang mana Kehilangan ni hanya menggunakan subtitle atau sari kata saja untuk dia berhubung dengan dia punya audience, dengan dia punya penonton lah. Hingga hari ni tiada lagi video dari channel Kehilangan. Dari situlah mulanya untuk penonton yang selalu follow video Kehilangan ini. So mari aku cerita kepada setmu semua kenapa ramai penonton-penonton ini dia mengatakan bahawa Kehilangan ini diculik. Pada asal dia, semuanya nampak normal seperti biasa. Tak ada gapo-gapo yang berlaku. Tapi bila lama kelamaan ni, penonton tegar yang selalu follow video-video Kehilangan ni mula rasa pelik. Pelik dan hairan dengan Kehilangan ni adalah satu benda yang membuatkan penonton ni pelik dengan Kehilangan adalah semakin kuruh. Walaupun dia buat video mukbang, iaitu video makan-makan lah, berbeza dengan orang yang kuruh biasa. So, penonton ni mula mengatakan bahawasanya Kehilangan ini diculik dan dia ni dikurung di dalam satu rumah dan dipaksa untuk buat video. Lepas tu ada soal lagi, setiap kali makan, Kehilangan ini dia makan dengan kadar yang sangat-sangat gelocoh seperti orang yang kebulu. Mana tak makan 3-4 hari, saya boleh nampak dia makan dengan sangat-sangat laju lah. Maka dari situlah penonton ni mula bertanya-tanya apa masalah sebenarnya yang terjadi kepada Kehilangan ni. Kemudian ada satu video yang diuploadkan pada tahun 2019. Itu mulalah kecoh kerana boleh nampak dengan begitu jelas, sangat-sangat jelas kesel lebih dan juga kesel pukul di badan Kehilangan. Lalu penonton Kehilangan ni mula berteka-teki dan risaukan tentang YouTuber kesayangan mereka semua ni. Itu penonton mulalah membuat andaian yang mengatakan bahawa Kehilangan ini didera. Mulalah daripada situ penonton ni yang selalu follow dia punya video, mulalah penonton tengok balik video Kehilangan yang sebelum-sebelum ni. Bila dia tengok semula video yang lepas-lepas, dia ada dengar suara. Rata-rata komen yang komen dalam video Kehilangan itu semuanya di antara mereka yang dengar-dengar jelah seperti ada suara di belakang kamera yang mana memberi arahan kepada Kehilangan. Tong ni mula bersepakat mengatakan bahawa Kehilangan ni sememangnya sudah pun diculik dan Kehilangan ni ditahan dan dijadikan tahanan penculik untuk buat video mukbang. Tapi itu cumalah satu andaian sahaja. Mereka merasakan bahawa penculik paksa Kehilangan untuk buat video nak duit daripada channel Kehilangan ni. Satu lagi penonton mengatakan bahawa untuk nak puaskan hati penculik ni, sebab itulah kalau saya tengok Kehilangan ni dia makan ni tu yang sangat, kalau saya kita lah sangat-sangat geli lah sebab. Bukan tu saja, video yang dia uploadkan pada 21 Jun itu menunjukkan pergerakan jari dia. Apa yang sangat pelik adalah jari tu dia ketuk pinggir yang dia sedang makan tu, ketuk seolah-olah dia beri isyarat kepada penonton, kepada audience dia yang dia ni berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, ataupun penonton ni panggil sebagai mouscoop. Aku pun tak tahu sangat tentang mouscoop ni. Mouscoop ni kalau diterjemahkan oleh netizen ibarat macam ia ini berada dalam keadaan berbahaya dan ia ini memerlukan pertolongan. So daripada situlah Kehilangan ini dia membuat satu mouscoop untuk nak bagi dia nampak yang bahawa Kehilangan ini berada dalam keadaan berbahaya. Tapi sebab
Kenapa yang lebih mengejutkan lagi adalah kalau Syed Mu tengok balik video, ada suara lelaki di belakang kamera seolah-olah memberi isyarat kepada dia. Pada situ rata-rata man di video Kek Yat ini mengatakan bahawa mereka ni kebanyakan dengar suara tu seolah-olah dia ni memberi ugutan kepada Kek Yat. Sebenarnya ramai yang cuba untuk menghubungi Kek Yat ni nak tahu bagaimana kondisi keadaan dia sebenar, tetapi sayangnya sekali adalah tak boleh sebab ramai yang tidak tahu macam mana rupa Kek Yat yang sebenar dalam video yang dia up, dia pakai topeng. So jadi penonton, walaupun penonton tegar pun tak kenal macam mana bentuk muka dia yang sebenar. Lebih-lebih lagi profil yang dia guna tu adalah bukan gambar dia. Kemungkinan besar nama channel Kek Yat ini juga bukan nama dia yang sebenar. Penonton ni cuba untuk meneka gambar dengan melihat video-video yang sebelum ni lah. Ramai yang bersetuju yang mengatakan bahawa Kek Yat ini adalah seorang wanita yang berumur 16 tahun. Dia bernama Kaligus. Kaligus ni dia hilang ketika usia dia 16 tahun. Tapi sehingga kali ni masih lagi tidak ditemui. Penonton juga suruh siasat channel Kek Yat dan juga usaha untuk mencari Kek Yat ni supaya diteruskan dan supaya diperluaskan lagi. Tak lama daripada tu, Kek Yat ni dia ada upload video terbaru dia, iaitu yang bertajuk I Am Alive. Dalam video tu dia bagi tahu dia masih lagi hidup dan dia ni dalam keadaan baik, dan dia juga minta kepada penonton dia supaya jangan risau tentang keadaan dia. Dia juga ada bagi tahu yang tak ada siapa pun yang paksa dia untuk makan. Tapi penonton ni dia mula sedar sesuatu apabila subtitle ataupun sari kata Kek Yat buat ni adalah di awal subtitle dia ni dia buat huruf besar. Jika digabungkan dia akan menjadi HELP, iaitu help. Dengan beranggapan bahawa Kek Yat ini betul-betul dalam keadaan berbahaya, dia memerlukan pertolongan daripada penonton dia. Okay, dalam video yang terakhir, Kek Yat ini tengahkan tiba-tiba sebatang gigi dia ni tercabut. Tapi apa yang peliknya adalah langsung tak ada darah. Dan boleh pulut di gigi dia tu dia ambil tepi and then dia sambung makan balik. Di situ juga penonton ni dia mula dengar sesuatu daripada belakang kamera juga menyuruh Kek Yat ni supaya jangan berhenti tapi teruskan makan. Dia mengatakan walaupun sakit aku nak makan juga. Jenis gitu. Ada sebelah bulan yang lalu, selepas pada video dia yang terakhir, aku rasa selepas pada video terakhir ataupun sebelum video terakhir, ada post di status dia punya YouTube dia ni tentang kesihatan dia. Dia mengatakan di situ bahawa dia ni dalam keadaan sihat dan tak ada siapa pun yang suruh dia makan sebenarnya. Lebam yang berada di tangan dia itu adalah bukan kena pukul ataupun apa, itu adalah kerana cahaya matahari. Bila fikir balik, kalau saya mau tengok dengan jelas, itu aku rasa bukan kesel daripada matahari. Itu memang kalau ikutkan secara kita, kalau kita tengok pun kita rasa macam benda ni memang betul lebih sebab tak logik lah cahaya matahari gitu dok. Nampak sangat. Dia pun ada kata juga bahawasanya luka yang berada di bibir dia itu adalah sejenis penyakit, iaitu HERPES LABIALIS, iaitu sejenis penyakit kelamin. Okey, selepas daripada video tu sehingga hari ni tak ada lagi video baru yang diuploadkan oleh channel Kek Yat ini. Jadi ramai penonton ni yang beranggapan bahawasanya Kek Yat ini dah pun mati dibunuh. Ada juga yang beranggapan bahawa Kek Yat ini sebab melarikan diri daripada penculik. Ada juga yang mengatakan bahawa Kek Yat ini meninggal dunia disebabkan penyakit dia, iaitu HERPES LABIALIS. Tapi itu cuma andaian saja. Sehingga kali ini tak ada bukti lagi yang mengatakan bahawa Kek Yat ini mati ataupun Kek Yat ini lari. So kita hanya menunggu daripada info lah daripada Kek Yat ini. Sampai kali ini Kek Yat ini walaupun hampir setahun, dia masih lagi menjadi satu, aku rasa satu misteri lah. Satu tahun ya, orang nak merungkai kisah dia hilang begitu saja. Okey, itu saja daripada video daripada aku, dan aku agak Sekmu semua ni enjoy lah dengan video yang aku buat. Dan untuk yang mana Sekmu masih baru dalam channel ni, yang mana follow aku daripada dulu tapi tak subscribe, aku minta subscribe lah. Subscribe, like dan juga share video ni kalau Sekmu suka. Baik, jumpa di lain masa.